Seperti apa kita harus membalas kebaikan Pak Hartoyo? Tanya Ibu Toris tanpa menoleh padaku. Aku tercenung, membisu lama, membiarkan senyap berlalu lalang, sebab tak ada suara. Aku diam, ibu pun diam. Hanya ada ketan napas yang seolah masing-masing tertahan. Kalimat ibu jelas mengandung tanda jalan yang besar, dan aku tak ingin memburunya. Aku lebih memilih menukuri serat kayu ranjang kasurku. Kemal? Daguku terangkat pelan, mendapati sorot mata ibu yang menatapku lurus. Kami bersitatap, beradu dalam hening. Maukah kamu memenuhi permintaan ibu? Selagi aku mampu, insya Allah akan aku lakukan, Bu. Rasanya gak patut bila aku menolak permintaan ibu. Aku merangsek, mengusir keraguan ibu. Tapi permintaan ibu kali ini mungkin terasa berat, Nak. Apa itu, Bu? Katakanlah. Desakku mulai tersulut penasaran. Hening lagi kemudian. Bersisa tatap mata lagi. Bu? Lama tak ada suara. Hingga akhirnya ibu minta kamu menikah dengan Sinta. Mulutku langsung mengatur rapat. Terhenyak. Sedetik napasku tertahan. Seakan tak berkutik di tenggorokan. Sinta. Tanpa sadar, bibirku mengeja, menggumam lirih. Benarkah yang aku dengar tadi? Tidak bermimpikah aku? Maksud ibu? Sinta anaknya Pak Hartoyo? Tanyaku sulit percaya. Yah, ibu mengangguk pasti, namun lemah. Mendadak ruang kamar yang semula kurasa nyaman kini berubah pengap, sesak seperti kadar oksigen turut menguap seketika. Karena maksud inikah Pak Harto yang membiayai kuliahku? Tidak, tidak anakku. Kamu jangan berprasangka seperti itu. Ibu kenal Pak Hartoyo lebih dari yang kamu tahu. Tidak ada maksud lain selain keikhlasan buat masa depanmu, Nak. Sergah ibu cepat. Lalu kenapa tiba-tiba aku disuruh nikah sama Sinta? Ibu membuang dengusan napas. Ibu mengerti, Nak. Tapi adakah yang salah dengan permintaan ibu? Salah, Bu, bila ibu tidak menjelaskannya padaku. Ibu merangkul pundakku, memberi ketenangan dari kesudahan yang menguasai hatiku.
Aku masih kuliah, Bu. Sinta juga masih belum lulus sekolah. Lagi pula, aku gak ada keinginan untuk nikah secepat ini. Ibu tahu, Nak. Tapi apa orang yang sudah nikah dilarang untuk kuliah? Aku tak menyaut. Kekeseruan hatiku membuatku diam tanpa suara. Ada yang kamu resahkan? Aku hanya membalas dengan tarikan napas berat. Perlahan, ibu melepas rangkulannya. Semua keputusan tetap ada di tanganmu. Hanya, seperti apa kita harus membalas kebaikan Pak Artoyo? Selepas mengelus rambutku, ibu pergi meninggalkan kamarku. Tinggal aku yang diburu ketidakpahaman. Benar-benar aku tak mengerti. Semua serba mendadak. Permintaan menikah dengan Sinta sungguh tak kuduga. Sekedar bisik-bisik pun tak terlintas di telingaku. Aku sadar, semenjak ayahku tiada, karena insiden kecelakaan, hidup aku dan ibuku dibiayai sepenuhnya oleh Pak Artoyo. Itu karena ayahku dulunya adalah supir pribadi Pak Artoyo. Mungkin sebagai tanggung jawab moral, itu dilakukan Pak Artoyo. Tapi menikah dengan Sinta sama sekali tak terbayang dalam anganku. Berulang kali aku memainkan napas, naik turun, bergemuruh, saling beradu, sebab hatiku belum sepenuhnya menerima permintaan ibu. Mm-hmm.